Saya Heri Mulyadi, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur. Dengan ini mengucapkan selamat hari jadi Koran Kaltim ke-17 tahun. Semoga Koran Kaltim terus memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur. Koran Kaltim telah banyak mengawal pembangunan, saat ini telah menginjak usia 17 tahun. Semoga Koran Kaltim tetap konsisten memberikan pencerahan kepada masyarakat sesuai motonya cerdas bersama rakyat. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.